Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nur Hayati Rohendi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah pada hari ini aku bisa share lagi kegiatan masak aku. Di video kali ini aku bikin cemilan pangsit goreng isi tahu ya. Ini rasanya enak banget, renyah dan gurih. Kalau ingin tahu apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Jangan di skip-skip. Terima kasih. Bahan yang kita gunakan, 1 batang daun bawang kita iris tipis-tipis. 6 buah cabai merah keriting kita iris serong tipis-tipis. 2 batang sosis kita iris kecil-kecil seperti ini ya. 6 ini selesai, kita sisihkan dulu ya. Kemudian kita haluskan tahu. Ini kita pakai tahu 1 yang agak besar ya, dan sudah kita kukus. Setelah halus, masukkan 7 sendok makan tepung terigu. Cabai merah, sosis, daun bawang, lada bubuk, penyedap rasa, bawang putih bubuk, garam, dan 2 butir telur yang sudah kita kocok. Lalu kita aduk sampai rata. Setelah adonan tahunnya tercampur rata, kemudian kita siapkan kulit pangsit. Bagian sisinya kita kasih air sebagai perekat. Kemudian kita masukkan adonan tahunya. Dan kita bungkus seperti ini ya. Ini kita lakukan sampai selesai ya teman-teman. Setelah semua kita bungkus, kemudian kita goreng di api yang sedang saja ya.
Ini kita goreng sampai berwarna agak kecoklatan ya teman-teman. Setelah berwarna kecoklatan seperti ini, siap kita angkat ya. Nah, ini hasilnya ya teman-teman, sudah kita goreng semua. Sekarang aku mau coba. Ini kita kasih saus ya, agar lebih enak. Bismillah. Wah, enak banget ya teman-teman. Rasanya gurih, renyah. Mungkin hanya ini saja video dari aku. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.